Ini kerap juga ditanyakan berkali-kali karena komunikasi sama keluarga terutama yang usianya di atas kita tuh masih menjadi kendala, Mbak Maria. Silakan ditanggapi. Baik, terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan yang pertama. Dari pertanyaan tadi, ada beberapa mungkin yang sangat sulit ya untuk memberikan edukasi kepada circle keluarga kita. Biasanya dalam penggunaan internet ini, untuk edukasinya itu, cara-caranya itu ya kita harus memberikan informasi tentang internet sehat itu sendiri kepada keluarga kita itu bagaimana internet sehat itu. Yang kedua, kita juga harus memberikan informasi bahwa apa saja sih bahaya yang ada di internet itu. Dan yang ketiga itu ada, tadi sudah dijelaskan bahwa tips dan pentingnya itu pun kita perlu jelaskan kepada keluarga ataupun orang tua kita dalam penggunaan internet. Dan yang paling penting adalah dalam penggunaan ini untuk mengedukasi orang tua atau keluarga kita, kita harus menerapkan secara diri kita sendiri, secara pribadi kita harus menerapkan penggunaan internet sehat ini di dalam kehidupan kita supaya kita sebagai contoh untuk orang tua ataupun keluarga kita dalam penggunaan internet ini. Itu mungkin dari saya. Oke. Berarti memang dengan kita memberikan contoh ya secara harian, secara real, mungkin nantinya mereka juga akan menangkap pelan-pelan dan kita juga berbicaranya juga bisa lebih berani karena memang kita terapkan ya, Mbak Maria ya.